akan memilih daging yang bagus untuk bakso. Daging ini harus berwarna merah dan daging ini kita kalau pegang dia masih lengket. Untuk daging buat bakso jangan dicuci ya, Mam. Waktu kita ke pasar mau beli daging bakso, kita cari daging silap. Daging silap itu adalah paha dalam daripada sapi. Nah, caranya setelah kita beli, kita langsung bungkus daging ini dengan serbet. Lalu kita masukkan di dalam plastik. Jangan langsung ke dalam plastik karena daging akan berkeringat dan keringat itu akan membuat daging basah. Nah, kalau daging udah basah, hasil bakso kita kurang bagus. Setelah itu kita potong-potong. Potongannya kurang lebih seperti begini ya, Mams ya, besarnya. Setelah itu kita susun di atas serbet yang bersih. Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer, kita bekukan kurang lebih sekitar 1 jam, setengah beku aja ya. Setelah setengah beku,